Joto. Di sini banyak para bocil nih. Iya bos, hati-hati bos, jangan sampai mereka mendengar kita bos. Iya, ternyata mereka tidurnya pulas sekali nih para bocil ini. Wah, di sini ada tas. Sepertinya ini berisi sesuatu yang sangat penting. Iya bos, coba cek bos, cek bos. Wah, sepertinya di dalam ini aku mencium uang. Ya sudah bos, ambil bos. Baiklah, aku akan ambil tas ini. Wah, aku sudah dapat duit nih sepertinya. Wah, bos hebat, bos hebat. Iya, ayo ayo, kita akan cari uang. Halo teman-teman, welcome back to Juna Yusri. Hari ini kita main game Sakura lagi teman-teman. Wah, Mio, Mio, Mio. Iya, kekayutan, kenapa? Mio, Mio, hari ini kita ke Cherry Cafe yo, Mio. Kakak Yuda mau ngapain? Wah Mio, kamu lupa ya? Atom-atom kan sedang nunggu kita Mio. Dia mau nginep di rumah kita Mio. Kemarin Atom-atom sudah bilang sama kakak. Oh iya Kakak Yuda, memang mereka pengen nginep di rumah kita ya? Iya Mio, ayo kita ke Cherry Cafe Mio. Kasihan Atom-atom sudah nunggu kita Mio. Oke deh Kakak Yuda. Wah bos, wah bos. Akhirnya kita sampai juga bos di sini nih. Wah, ini kan sudah tengah malam. Ah, emang udah tengah malam ya? Iya bos, ini udah tengah malam. Wah, ini belum tengah malam, baru juga jam 8 nih. Wah, tapi kita sudah di sini nih. Ayo ayo, kita sebagai tuyul milenial, kita harus mencari uang yang banyak nih. Iya bos, kita harus cari uang yang banyak ya. Iya, kita harus dapatkan uang yang banyak. Masa sebagai tuyul kita tidak bisa mencuri. Wah nih, aku lihat. Iya bos, kenapa? Di depan kita ada rumah mewah. Dia punya 2 mobil dan 2 motor. Wah, rumahnya mewah sekali ya bos. Rumahnya tidak mewah juga, tapi dia punya motor dan mobil. Ayo ayo, ikut aku. Kemana bos? Ya pasti mencuri uang lah. Masa kamu tidak tahu sih? Gitu ya bos. Iya iya iya. Wah, mobil ini mewah banget ya. Wah, pasti manusia ini pusat banyak uang di dalamnya. Wah bos, mobilnya mewah sekali ya. Iya, mobilnya mewah sekali. Wah, ini kan mobil keluaran terbaru. Pasti orang ini sangat banyak duitnya. Bos, kamu kok tahu tentang mobil bos? Tahu lah, aku kan tuyul milenial, jadi aku sering update berita-berita nih. Bisa aja kamu bos. Iya, aku kan tidak mau kalah dengan manusia. Ayo ayo. Wah, ternyata motornya juga mewah banget nih. Ayo sini sini, kita harus bisa bawa nih mobil. Tapi bos, kita kan tidak bisa menyetir dan membawa alat itu bos. Oh iya ya, kita tidak bisa membawanya, kita hanya bisa mencuri uang saja. Kalau kayak gitu, ayo ayo, kita masuk saja. Wah, percuma juga kita dengan alat itu. Kita tidak akan bisa gunakan untuk mencari teman atau apalah untuk bergengsi-gengsi. Kita kan tuyul, mana mungkin kita bergengsi. Kita sebagai tuyul milenial hanya ditugaskan untuk mencari uang yang banyak. Bos, bos, hati-hati bos. Oh iya ya, kita harus hati-hati. Kalau kayak gitu, kita harus pelan-pelan sebelum takutnya di rumah ini ada manusia ya. Iya bos, lebih baik kita pelan-pelan bos, jangan buru-buru. Oh iya ya, baiklah. Kalau kayak gitu kita akan merayap, jangan sampai ada manusia yang tahu ya. Iya bos. Ayo Mio. Iya Kakak Yuta. Wah kasihan banget nih. Mio Mio, kakak izin dulu ya sama Kak Sakura. Iya Kakak Yuta, takutnya Kak Sakura nanti nyariin kita kakak. Ini kan sudah larut malam. Oh iya Mio, baiklah kakak akan coba. Kak Sakura. Wah Mio Mio, coba lihat Kak Sakura udah tidur Mio. Kakak gak enak mau bangunin Kak Sakura. Ya sudah Kakak Yuta, jangan deh, nanti kasihan Kak Sakura udah tidur kakak. Oh iya ya, yaudah ayo Mio, ayo Mio. Biarin saja Kak Sakura tidur, kakak juga gak enak. Kasihan Mio, Kak Sakura capek pulang kerja, masa kita bangunin. Ya sudah Kakak Yuta, langsung saja deh ke Cherry Cafe. Ayo deh, kita langsung saja ke Cherry Cafe. Pasti Atom dan Atom sudah menunggu kita Mio. Wah, mereka kan nginep-nginep di rumah kita Mio. Masa tidak kita izinkan, kasihan dia sudah menunggu kita di Cherry Cafe itu. Iya Kakak Yuta. Wah ternyata sudah larut malam ya Mio. Kita nggak sadar ya Mio, akibat dari pagi di rumah saja. Iya Kakak Yuta, kita nggak sadar ya, saking kasihkan main, ternyata sudah larut malam, tapi kita nggak sadar ya Kakak Yuta. Iya Mio, wah kita nggak sadar. Wah Mio Mio, wah Atom-atom sudah di sono Mio. Atom-atom, Atom-atom. Wah Yuta, Yuta,
Kami dari tadi menunggumu di sini. Kenapa kamu baru sampai, Yuta dan Mio? Ya teman-teman, maaf ya. Kami dari tadi lupa. Kami kan ada janji kepadamu. Kamu menginap di rumah kita ya? Iya Yuta, kita sudah dari tadi di sini nih. Aduh, kamu lama banget sih Yuta. Tuh, lihat si Atom. Dia sudah menghabiskan 2 kue itu. Aduh, aku tekor deh nih. Kalian tekor. Wah, Atom-Atom, ternyata kamu makannya banyak juga. Juga ya. Iya Yuta, aku lapar, aku lapar. Wah, kamu lapar. Waduh, Mio Mio, kasihan banget ya mereka berdua. Iya kakak Yuta, kasihan banget ya gara-gara nungguin kita. Iya ya. Wah kalau kayak gitu, ayo yuk ke rumahku saja. Kasihan di sini nanti kalian malah tekor nih. Iya Yuta, ayo ayo kita ke rumahmu. Ya sudah, kalau kayak gitu biarin aku saja yang bayarin deh. Wah, asik-asik. Hei, kami ditraktir Yuta. Wah, kakak Yuta. Wah, kakak Yuta baik banget ya. Ya Mio, kakak ada uang dari Kak Sakura. Uangnya sudah kakak simpan dan kakak gunakan hanya untuk bulan saja. Kasihan mereka. Mereka kan masih sekolah. Lebih baik aku yang bayarin saja deh. Wah Yuta, terima kasih. Ya, bentar-bentar, aku mau ke kasirnya dulu. Kamami. Iya Yuta, semuanya jadi berapa Kamami? Semuanya jadi 250.000 Yuta. Oh baiklah Kamami, aku yang bayar ya. Iya, terima kasih Yuta. Wah, kalian, ayo-ayo, aku sudah bayarin nih makanan kalian. Sekarang lebih baik kita ke rumahku saja deh ya Tom-Tom. Oke Yuta. Kak Sakura nyariin aku, lebih baik mainnya di rumahku saja ya. Iya Yuta. Asik. Hei, kenyang. Hei, kakak Yuta. Atom-Atom lucu banget ya. Dia sudah kekenyangan katanya. Iya Mio, dia kenyang lah. Kan kakak traktir Mio. Iya, ditraktir Yuta. Asik. Hei, asik. Hei. Wah Yuta, rumahnya sepi sekali ya. Iya Tom-Tom, ini kan sudah larut malam. Gimana nggak sepi? Tapi, tumben banget ya. Malam ini dingin sekali nih. Waduh, aku sampai kedinginan ya Tom-Tom. Iya Yuta, sepertinya musim semi. Iya kakak Yuta, Mia juga pakai baju singlet ini kedinginan nih. Iya, ayo, kita main di kamarku saja. Aku juga punya game. Lebih baik kita main di kamarku saja. Kalau di luar, nanti kita pasti kedinginan. Kami betah. Wah, kalian betah ya? Iya, kami betah. Kami sudah kenyang. Asik. Wah, kalau kayak gitu, kalian semoga nyenyak nanti tidur di sini ya, Tom-Tom. Iya kakak Yuta, jarang-jarang mereka nginep berdua ya. Iya, semoga kalian betah malam ini tidur di kamarku. Asik. Hoyo, lebih baik kita harus menunduk hati-hati seperti ini nih. Jangan sampai manusia itu tahu kalau ada kita. Bos, kenapa kita harus menunduk bos? Kita kan tuyul bos. Kamu banyak bicara. Sudah cepat, kamu menunduk juga. Baiklah deh bos, aku menunduk juga. Iya, ayo, kita harus beda rumah ini semua. Pokoknya rumah ini akan kita cari. Pokoknya lihat sisi kanan, apakah ada uang di rumah ini. Baik bos. Wah bos, kamu jalannya cepat sekali bos. Kamu lama sekali. Lebih baik sekarang kita beda semua sisi, terutama kamarnya. Baiklah, kita akan lihat kamar di sini dulu nih. Apakah ada uangnya di sini? Wah ternyata orang ini sepertinya miskin nih. Bandanya doang banyak, mobilnya mewah, tapi tidak ada uang yang tersembunyi. Wah bos, aku juga tidak mencium bau uang sama sekali bos. Iya, kita sebagai tuyul milenial tidak mencium bau uang sama sekali nih dari ruangan ini. Apa ya sekali nih yang punya rumah ini. Bandanya bagus, mewah, hartanya banyak, tapi tidak ada uang sama sekali. Wah bos, sepertinya rumah ini sudah ditinggal lama bos. Coba lihat bos, di sini tidak ada orang sama sekali bos. Hanya tertinggal mobil dan motor tua itu di depan. Oh, kamu jangan salah, itu mobil terbaru. Oh iya bos, aku kira itu mobil tua bos. Bukan, itu mobil terbaru. Ayo. Wah, di sini ada TV nih. Tapi sayang, kita kan tuyul bukan maling. Jadi kita tidak perlu alat elektronik seperti ini nih. Wah bos, bawa saja bos. Nanti kita di gua, kita bisa nonton TV bos. Kamu ada saja. Mana ada tuyul nonton TV. Ya, tapi gak apa-apa bos. Kita ke tuyul milenial bos. Kamu, gak usah. Ayo, kita ke rumah yang satunya. Sepertinya orang ini kismin. Dia tidak punya uang sama sekali nih. Banyak banget nih orang ini nih. Ayo kita cek kamar satunya lagi.
Waduh, waduh. Dari sini sepertinya aku juga tidak mencium bau uang di sini nih. Iya, bos. Aku juga tidak mencium uang di sini. Wah, bos. Seperti biasa, di sini hanya ada TV, bos. Iya. Wah, ternyata sepertinya rumah ini sudah lama sekali ditinggali oleh pemiliknya nih. Iya, bos. Terus gimana, bos? Kita berjumpa saja menuduk seperti ini. Sepertinya orang di sini sudah pada pergi dan rumah ini tinggal kosong nih. Wah, kalau begitu bangun saja, bos. Ngapain kita duduk seperti ini? Wah, iya juga ya. Ngapain kita duduk seperti ini? Wah, capek-capek saja ya. Iya, bos. Hah, aku capek-capek saja nih duduk-duduk. Sepertinya orang ini kismi nih. Iya, bos. Lebih baik kita tinggalkan rumah ini saja, bos. Iya, iya. Ayo, ayo. Wah, percuma saja nih. Aku sudah menunduk ke sini-sini, ke sana-sini. Ternyata penyewa rumah ini nih kismin. Hah? Kayak sekolah ini yang punya rumah ini. Iya, bos. Ayo, bos. Kita cari yang rumah yang lain saja, bos. Iya, iya. Ayo, kita cari rumah yang lain saja. Rumah ini benar-benar miskin nih. Rumahnya mewah, tapi orangnya tidak ada. Hanya tersisa motor dan mobil tua itu nih di depan. Wah, katamu itu mobil terbaru, bos. Kok sekarang bilangnya mobil tua, bos? Wah, tadi kan kamu yang bilang. Jadi aku mengerti kata-katamu. Wah, si bos ada-ada saja nih. Bos, mau kemana, bos? Yo, kita harus mencari rumah lagi yang banyak uang. Iya, bos. Sepertinya malam ini kita di zoom, bos. Waktu sudah setengah malam, bos. Wah, jangan sampai jong. Kalau kita jong, kita bisa dimarahi oleh tuan kita nih nanti. Wah, iya ya, bos. Iya, nanti kamu gak dikasih susu lagi. Wah, kalau gitu ayo bos, kita cari lagi. Iya, kita harus cari rumah lagi yang banyak uangnya. Oke deh, bos. Semangat, bos. Oh, semangat, aku sampai nabrak tembok nih. Waduh, bos, kamu sebagai tuyul gimana sih, bos, buat tembok ditabrak-tabrak, bos? Iya, kamu ngajak berlaku saja sih tadi. Bilang jong, jadikan aku nggak konsen jalannya. Wah, bos, minum aku dulu, bos. Ah, kamu ada-ada saja, kayak iklan TV saja. Wah, bos, kamu kok tahu TV, bos? Tahu, aku kan tuyul milenial. Wah, sepertinya aku tahu di rumah sana, no. Di rumah sana sepertinya ada mobil lagi nih. Iya, bos. Ayo, bos. Kita kesana saja. Iya, iya. Ayo, kita kesana aja pelan-pelan. Tapi sepertinya aku mencium bau manusia di rumah itu, tuh. Ya, sudah, bos. Kita harus hati-hati, dong. Iya, iya. Kita harus tunggu sampai benar-benar tidur orangnya. Sepertinya aku masih mencium bau suara kalau manusia itu masih belum tidur. Ya, sudah, bos. Kita tunggu sebentar saja. Baiklah. Kita tunggu sini saja dulu sebentar. Sampai orang-orang itu pada tidur, ya. Iya, bos. Ya, sudah. Aduh. Matam-matam, yuk. Sepertinya aku sudah ngantuk nih. Iya, Yuta, aku ngantuk. Iya, kakak Yuta, Mia juga udah mulai ngantuk nih. Ah, ya sudah, ayo bangun. Sepertinya ini sudah tengah malam nih. Coba-coba aku lihat sebentar. Wah, sepertinya ini sudah larut malam nih, teman-teman. Iya, Yuta, apa lagi kita harus gimana? Ya, sekarang kita tidur saja yuk bareng-bareng. Iya, Yuta, iya kakak Yuta, Mia juga ngantuk nih. Ah, ya sudah, ayo kita tidur saja. Kakak juga sudah mulai ngantuk nih sepertinya. Oke semua, selamat tidur ya. Iya, Yuta, selamat tidur. Wah, Yuta ngorok. Waduh, bikin aku gak bisa tidur nih, Atom. Iya tuh, Yuta bikin ngorok nih. Aduh, si Yuta. Wah, sepertinya mereka udah pada tidur semua nih. Iya, bos. Ayo, bos. Kita beraksi, bos. Iya, ayo. Kita harus beraksi. Wah, sepertinya aku mencium bau duit dari rumah itu nih. Iya, bos. Ayo, bos. Kita ambil, bos. Iya. Wah, ayo. Kita lihat. Wah, rumah ini mewah banget nih. Wah, sepertinya dia punya mobil bagus nih. Wah, pasti di dalam sini banyak uangnya nih. Iya, bos. Gimana, bos? Ayo, kita harus bergerak ke dalam. Kita akan ambil uang itu nih. Wah, itu bagus, bos. Itu bagus. Iya, ayo. Kita harus ambil uang itu. Pokoknya malam ini kita nggak boleh zonk. Kita harus bawa uang untuk tuan kita agar kita dapat susu nantinya. Baik, bos. Ayo, bos. Iya, ayo. Pelan-pelan. Bos, hati-hati, bos. Lebih baik kita pelan-pelan, bos. Oh, iya. Oke deh, aku akan cara gini saja deh. Ayo. Kita harus pelan-pelan. Iya, bos. Ayo, bos. Oh, sepertinya aku mencium bau uang di rumah ini nih. Aku kan punya indera penciuman yang sangat tajam. Akulah tuyul milenial. Aku pasti tahu di mana keberadaan uang itu nih. Iya, bos. Ayo, bos. Cari uang, bos. Kenapa kamu belum nunduk? Oh, iya, bos. Aku lupa. Baik, bos. Aku sudah nunduk. Yo, pelan-pelan. Aku mencium banyak manusia di rumah ini.
Sepertinya mereka sudah terlelap tidur. Ayo, ayo, kita harus pelan-pelan. Jangan sampai mereka tahu kalau kita sedang di sini. Iya, bos. Ini aku sudah pelan, bos. Wah, lebih baik aku kesini dulu saja. Semoga saja di ruangan ini ada uangnya. Wah, ternyata di sini banyak para bocil nih. Iya, bos. Hati-hati, bos. Jangan sampai mereka mendengar kita, bos. Iya, ternyata mereka tidurnya pula sekali nih para bocil ini. Wah, di sini ada tas. Sepertinya ini berisi sesuatu yang sangat penting. Iya, bos. Coba cek, bos. Cek, bos. Wah, sepertinya di dalam ini aku mencium uang. Ya sudah, bos. Ambil, bos. Baiklah, aku akan ambil tas ini. Wah, aku sudah dapat duit nih sepertinya. Wah, bos hebat, bos hebat. Iya, ayo, ayo, kita akan cari uang lagi. Wah, ternyata tidak sia-sia kita masuk ke dalam sini nih. Iya, bos, ayo, bos, asik, asik. Iya, kita sudah dapat tas yang berisi uang. Wah, ternyata, wah, anak ini lucu sekali, tidurnya ngorok nih. Wah, bos, kamu ngapain, bos? Deketin anak itu, bos. Anak itu memang lucu, ya? Iya, anak lucu sekali, tidurnya ngorok nih. Wah, aku kan kemari mau cari uang. Ngapain aku ngambil anak kecil itu, ya? Iya, bos. Ayo, bos. Lanjut, bos. Lanjut, bos. Iya, wah, sepertinya ini hanya terisi buku saja. Di sini tidak ada uang. Waduh, waduh. Anak kecil ini sampai masuk ke kolong kasur ini nih tidurnya. Waduh, waduh, pulas banget lagi tidurnya. Waduh, bocil-bocil ini lucu sekali. Sepertinya mereka sedang pada nginep nih. Wah, seperti ininya, ini pemimpinnya nih. Pemimpinnya sepertinya ganteng nih. Wah, bos, aku juga ganteng, bos. Ah, kamu ganteng dari mana? Ayo, ayo, kita harus cepat pergi dari sini. Kemana lagi, bos? Yo, kita harus cek kamar satunya. Sepertinya aku juga mencium bau uang di kamar satunya lagi nih. Kita harus cepat-cepat bergegas. Wah, bosku hebat sekali terpenciumannya. Yo, aku kan tuyul milenial, tuyul. Tepepeh, aku kan tuyul milenial. Wah, bos, kamu ketelak ya, bos. Kagak, aku habis tadi nyangkut di lidahku gara-gara kamu ngajak ngobrol terus nih. Iya, bos, ayo, bos. Wah, sepertinya aku mencium bau uang nih dari kamar satunya ini nih. Ayo bos, ambil lagi bos, ambil lagi. Yo, tenang saja, aku akan ambil lagi dari sini. Waduh, hati-hati. Kenapa bos? Wah, sepertinya ada yang sedang terbangun di sini. Terus gimana bos? Iya, kita jangan masuk ke dalam situ saja deh. Wah, kenapa bos? Iya, ada yang sedang terbangun. Sepertinya manusia itu mendengar kita nih. Waduh bos, gimana bos? Ayo, lebih baik kita keluar. Ayo cepat. Iya bos, ayo bos. Bos, jadi kita nggak jadi bos. Ya, ayo cepat. Kita harus pergi dari sini. Sepertinya manusia itu tahu kalau kita di sini nih. Wah bos, seenggaknya kita sudah dapat uangnya bos. Iya. Ayo, kita harus pergi dari sini nih. Waduh, kok bisa manusia itu ke sana? Wah bos, mungkin saja dia mendengar kita bos. Dari tadi kan sudah ku bilang bos, jangan berisik bos. Wah, iya juga ya. Sepertinya manusia itu tahu nih kalau aku ingin mengambil uangnya. Tapi setidaknya kita sudah dapat ya bos. Iya, aku sudah dapat uang. Pasti tas ini berisi uang. Ayo, ayo, kita harus pergi dari sini. Jangan sampai mereka tahu kalau kita telah mengambil uangnya. Wah, asik-asik bos.